Halo, selamat malam semua. Patricio Ciwandono di sini. Senang bisa menyesatkan Anda ke situs saya. Nah, saya akan berbicara tentang masih tentang intercoder agreement, tapi kali ini melalui rumus yang namanya Cohen-Kappa. Rumus ini biasanya digunakan kalau kita ingin mencari seberapa jauh kedua pengkode atau kedua rater itu sepakat dalam mengkodekan satu kukus data. Tentunya semakin tinggi kesepakatan mereka, semakin bagus hasilnya. Nah, kenapa kita penting untuk mengusahakan kesepakatan yang tinggi antara kedua pengkode? Ya, karena itu ada hubungannya dengan confirmability. Dalam sebuah penelitian kualitatif, ada kriteria confirmability, artinya kita harus memastikan bahwa cara kita mengkode itu sudah memang sesuai dengan datanya. Dan hasilnya memang sudah tepat. Jadi kita ingin mengkonfirmasikannya. Caranya adalah dengan mengundang seorang rekan yang kemudian mengkode data yang sama, dan kemudian kita mencari kesepakatannya antara kita sebagai pengkode pertama dan rekan itu sebagai pengkode kedua. Nah, MaxQDA bisa membantu melalui salah satu fungsinya yang kemudian setelah jadi, itu kemudian diumpankan atau dimasukkan ke dalam situs Cohen-Kappa. Nah, tentunya kalau Anda sebagai peneliti kualitatif, tentunya juga Anda sudah paham ya dengan konsep triangulasi. Satu konsep yang juga tak kalah pentingnya di dalam penelitian kualitatif. Yang artinya memandang pengkodean dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari pengkode pertama dan dari pengkode kedua. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya triangulasi. Kita ingin memastikan bahwa pengkode selain kita juga sepakat dengan kode yang telah kita buat pada satu kukus data. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan video saya. Ya, inilah topik kita kali ini. Bagaimana kita mendapatkan intercoder agreement dengan rumus Cohen-Kappa. Nah, jadi misalnya saya sudah punya dua file yang sudah saya impor, yaitu file 1 namanya bab 2, file kedua namanya laporan PKL fix 1. Jadi ini adalah laporan dari seorang mahasiswa tentang tempat magangnya, tempat dia mengajar, praktek mengajar. Nah, kemudian kedua laporan ini saya impor, saya masukkan ke sini, kemudian saya mengkodekannya, dan setelah mengkode sekian lama, saya mempunyai kode seperti ini. Ya, jadi dari sini semua setiap dokumen ini saya kodekan dan kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ya. Anda bisa melihat ada hasil, ada COVID, ada status bahasa Mandarin, ada masalah, yang kemudian ada subkodenya. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengactivate semuanya. Oke, sekarang kita activate semuanya. Activate, ya. Kemudian ini juga diactivate semuanya. Activate semua. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, adalah hal penting untuk dicatat bahwa kalau Anda melakukan hal ini, maka akan ada seorang rekan pengkode lain ya, yang juga melakukan hal yang sama. Jadi dia akan melakukan hal yang sama, yaitu di lembar kerjanya dia akan mengkodekan dari kedua laporan yang persis sama. Jadi harus persis sama. Ya. Dan nanti dia juga akan muncul dengan kode-kode yang dia buat sendiri dari kedua naskah itu. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa langkah ini perlu dilakukan oleh pengkode 1, misalnya Anda sendiri, dan pengkode 2, misalnya rekan Anda yang sudah Anda minta tolong. Ya, jadi kedua-duanya harus mengkode naskah yang sama. Ya, hasil kodenya tidak masalah apakah sama atau berbeda, karena nanti akan kita cari tingkat kesepakatannya lewat formula Cohen-Kappa. Oke, setelah sampai di sini, maka kita kita hilangkan dulu atau kita collapse istilahnya
kode-kode yang mempunyai subkode seperti ini. Jadi seperti masalah ini, kita klik di sini supaya hilang subkodenya. Ini juga demikian, kita collapse ya. Demikian sehingga kita hanya punya top code-nya saja. Ya, jadi kode-kode utamanya saja namanya top code. Ya. Oke, setelah dari sini kita akan mengklik Visual Tools. Dari Visual Tools kita lihat, kita klik Code Matrix Browser. Kemudian ini sudah benar semua, kita tinggal klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Kita rubah menjadi angka seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kode-kode tadi. Ini adalah nama file yang sudah saya kodekan. Oke. Nah, kemudian saya akan mentransfernya ke bentuk Excel. Tinggal mengklik ini, Excel. Kita simpan, misalnya Cohen 3. Nah, sampailah kita ke bentuk Excel. Ya. Seperti ini. Jadi ini adalah nama naskahnya, nama masing-masing naskah yang tadi saya kodekan, kemudian ini adalah kodenya. Ini oleh Excel akan dibaca sebagai variabel. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah mendapatkan hasil pengkodean dari rekan Anda, dari pengkode kedua. Ya, jadi dia akan melakukan langkah yang sama dan dia juga mentransfer ke Excel. Hasilnya seperti ini, ya. Kemudian hasilnya itu di Anda harus menyalin hasilnya masing-masing dari setiap variabel ke sini. Ya, jadi pindahkan dari Excel rekan Anda itu, Excel pengkode kedua, ke sini, ke masing-masing variabel yang sesuai. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kita bisa melihat ini adalah hasil pengkodean saya. Kemudian ini adalah hasil dari pengkodean rekan saya, pengkode kedua. Ini hasil dari pengkodean saya, ini hasil dari pengkode kedua. Ini hasil dari pengkodean saya, ini hasil pengkodean rekan saya, pengkode kedua, dan sebagainya sampai pada kode terakhir. Jadi, setiap kode selalu punya pasangannya. Satu dibuat oleh pengkode pertama, yang kedua dengan nama yang sama sudah dibuat oleh pengkode kedua. Ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita harus menghilangkan kolom pertama. Kalau kolom pertama ini tidak hilang, maka nanti Cohen Kappa akan membacanya sebagai error dan akan berhenti bekerja karena dia merasa ada bagian yang belum hilang. Jadi ini harus kita hilangkan dulu. Ya. Delete. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian, yang kedua adalah kita harus menyimpannya dalam bentuk CSV. Ya. Jadi, kita simpan file ini dalam bentuk CSV. Nah, seperti ini. Ya, jadi, pastikan bahwa save as-nya adalah dalam format CSV. Oke. Nah, dengan demikian, kita bisa mulai melanjutkan prosesnya ke situs Cohen Kappa. Nah, softwarenya namanya Recal 2, ya, Recal 2 ini. Tinggal dicari di Google, seperti ini, kemudian tinggal diklik saja. Ya. Kemudian akan muncul ruang untuk mengolahnya. Oh ya, sebelum lupa, file Excel tadi itu harus Anda simpan dalam bentuk CSV. Ya. Jadi saya kembali sebentar ya ke sini ya. Ini nanti harus Anda simpan dalam bentuk CSV. Pastikan bahwa di sini adalah CSV, comma delimited CSV. Oke. Okay. Oke, saya kembali lagi ke Cohen Kappa-nya tadi ya. Nah, di sini tinggal
choose file, kemudian masuk ke kita masukkan hasil dari Excel tadi, calculate reliability. Nah, seperti inilah hasilnya. Ya. Jadi kelihatan di sini tingkat kesepakatan antara pengkode pertama dengan pengkode kedua untuk setiap pasang variabel. Ya, jadi untuk variabel 1 di sini koin kapannya 0,333. Untuk variabel 2 yaitu kolom 3 dan 4 di Excel tadi minus 0,33. Perlu Anda perhatikan bahwa indeks dari koin kappa itu berkisar dari minus sampai pada 1. 1 berarti terjadi kesepakatan yang sangat tinggi, yang sempurna. Jadi kalau angkanya 1 seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa kedua pengkode itu sepakat penuh untuk variabel 3, yaitu kolom 5 dan 6. Tapi kalau minus seperti ini, berarti tidak terjadi kesepakatan. Ya. 0 itu berarti tidak terjadi kesepakatan. 0,3 ya terjadi, namun kesepakatannya rendah. Ya. Yang satu seperti ini, 1, 1, 1, nah itu berarti kesepakatannya sempurna. Antara kedua pengkode terdapat atau terjadi kesepakatan yang sempurna untuk mengkodekan satu variabel. Ya. Kita lihat kembali, misalnya kita lihat yang variabel 3 ini pada kolom 5 dan 6. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk kolom 5 dan 6, itu tadi seperti inilah kondisinya antara kedua pengkode. Ya, jadi, kita bisa melihat bahwa kedua pengkode itu menemukan kesepakatan yang sempurna. Ya, sehingga hasilnya 1. Sementara untuk variabel kedua itu rendah sekali, kolom 3 dan 4. Coba kita lihat kolom 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 3, 4 ini ya ternyata kedua pengkode itu tidak menemukan kesepakatan. Yang satunya mengkode untuk COVID, untuk kode COVID itu di sini 0, di sini 3, ya. Sementara untuk pengkode kedua, dia memutuskan bahwa untuk dokumen pertama itu ada dua segmen yang bisa masuk ke COVID, sementara yang untuk dokumen kedua 0. Jadi terjadilah ketidaksepakatan antar keduanya. Sehingga tidak heran kalau nilai atau indeks pada Cohen Kappa-nya rendah sekali. Oke, okay. Nah perhatikan juga bahwa pada Excel tadi itu hasil dari kolomnya ini adalah genap. Ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 genap kan? Jadi supaya Cohen Kappa bisa berfungsi itu harus genap jumlahnya. Kalau ganjil dia tidak mau, ya. Oke. Jadi seperti itulah kita bisa mendapatkan gambaran tentang seberapa tinggi intercoder agreement antara kedua pengkode ketika mengkode beberapa dokumen dengan MaxQDA. Baiklah, saya kira sampai sekian tips di sini, kiranya bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode saya mendatang.